Saudara, Kemdikbudristek bersama Gramedia Printing menggelar pengiriman perdana buku bacaan bermutu dalam rangka Gerakan Literasi Nasional 2024 di kawasan industri Ejip Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Buku bacaan bermutu yang dicetak Gramedia Printing dalam rangka Gerakan Literasi Nasional bagi satuan pendidikan sekolah dasar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Gramedia Printing mencetak 2 paket buku Gerakan Literasi Nasional, yaitu paket 2 dan paket 4 yang meliputi alokasi wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Babel, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Jumlah buku yang dicetak Gramedia Printing sebanyak 1.361.574 buku untuk paket 2 dan 1.421.472 buku untuk paket 4. Sehingga total 2.783.048 buku yang dicetak. Proses pencetakan buku Gerakan Literasi Nasional GLN selesai tepat waktu sesuai ketentuan kontrak dalam jangka waktu 50 hari, terakhir pada tanggal 3 Mei 2024. Ini merupakan bukti nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan literasi khususnya kepada anak-anak didik kita. 200 judul kemudian dengan jumlah total 8 juta itu tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi. Jadi di sini saya juga ikut bangga dengan teman-teman di produksi, jadi bukan sekedar cerita tapi juga membuat perencanaan produksinya ya. Jadi membuat perencanaan produksi dari empat proses tahapan itu bagaimana supaya tidak terjadi bottleneck, supaya tidak terjadi saling tunggu.